saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu, sebelum kita sampai pada pembacaan dan perenungan firman, saja kita semua satu dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Engkau baik bagi kami. Engkau memelihara kami sehingga kami boleh menikmati hidup ini hingga pada saat ini. Di kesempatan ini dalam peribadan kami, tiba waktunya bagi kami untuk kami akan ada di seputar kebenaran firman-Mu. Kami mau membaca serta merenungkan akan firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon kepada-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami. Dan biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk memahami apa yang menjadi bagian kehendak-Mu melalui pembacaan dan perenungan firman. Memberkati dan mengurapi kami semua ya Tuhan. Supaya dengan demikian kebenaran firman-Mu tidak lalu begitu saja, tapi tersimpan dalam hati batin kami, dan kami boleh menggunakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, melalui tutur kata, pikiran dan perbuatan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, firman yang hidup itu. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, bacaan firman Tuhan yang pada saat ini akan kita baca dan kita renungkan seturut dengan bacaan menurut kalender gerejawi yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemi terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Matius pasal 27 ayat 1 hingga ayatnya ke-10. Saya baca bagi kita. Yesus diserahkan kepada Pilatus kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini, dan tentunya berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, serta memberlakukan firman Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Hosiana. Papa, mama, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom. Saudara-saudariku, pastinya tidaklah baik jika apa yang kita lakukan atau kita buat tidak didasari atas pertimbangan yang matang, atau pikiran yang betul-betul mampu untuk membuat kita memutuskan segala sesuatu menjadi baik. Sekali lagi, tidaklah baik jika apa yang kita buat atau kita lakukan tidak didasari atas segala pertimbangan yang baik atau pikiran yang panjang. Karena dengan demikian, hasil dari apa yang kita buat tanpa pikiran yang matang, tanpa pikiran yang panjang, maka pada ujungnya adalah sebuah penyesalan semata. Saya pikir kita memahami akan hal itu. Ketika kita ambil keputusan untuk buat sesuatu hal, ketika kita ambil keputusan untuk
melakukan banyak hal bagi diri kita atau bagi orang lain, bagi keluarga kita. Saya pikir itu semua harus betul-betul berdasar pada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Tapi jika tidak, maka otomatis bisa saja terjadi keputusan kita itu membawa kita pada sebuah penyesalan semata. Papa, mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ibarat kata bijak yang berkata demikian, berpikir dahulu sebelum bertindak. Atau bukan bertindak tanpa berpikir baik terlebih dahulu. Saya pikir kita semua punya pengalaman untuk hal ini. Bisa saja kita pernah ada dalam sejumlah pengalaman-pengalaman kita yang membawa kita sampai pada sebuah penyesalan. Mungkin yang sempat terjadi untuk diri kita sendiri. Atau bisa jadi untuk kehidupan kita, banyak orang, atau bagi keluarga kita, dan bagi sesama-sesama kita. Pada dasarnya, papa, mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita tidak pernah menginginkan adanya sebuah penyesalan. Karena itu, sekali lagi, untuk keputusan yang harus kita ambil, keputusan yang harus kita buat, keputusan yang harus kita laksanakan, haruslah senantiasa atas pertimbangan-pertimbangan atau pikiran yang baik. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, ada satu cerita yang mengatakan demikian. Ada seorang anak yang hidup bersama dengan ibunya. Dan pada saat itu mereka kesulitan ekonomi untuk membiayai pendidikan sang anak. Sang anak merasa bahwa ia harus melanjutkan pendidikannya di bangku pendidikan perguruan tinggi. Dan ia bertekad untuk pendidikan di perguruan tinggi harus ia lanjutkan di luar daerah. Ia menuntut kepada sang ibu supaya dengan demikian ia bisa melanjutkan pendidikan di luar daerah. Papa, mama, saudara-saudaraku yang Yesus kasih, singkat cerita, sang ibu berusaha untuk mencegahnya untuk jangan sampai pergi berstudi di luar daerah. Tapi rupa-rupanya prinsip sang anak ini tetap kuat untuk pergi melanjutkan studinya di luar daerah. Rupa-rupanya, papa, mama, saudara-saudaraku, apa yang menjadi motivasi anak ini bukanlah motivasi yang benar. Karena dia terpengaruh oleh pergaulan teman-temannya. Sehingga ia mau supaya bersama-sama dengan teman-temannya untuk melanjutkan studi di luar daerah. Apa yang terjadi selanjutnya? Dengan terpaksa sang ibu memberi kewenangan atau keluasan untuk anak ini pergi melanjutkan studi. Sang ibu berpesan, anak, kita tidak punya uang lebih untuk pembiayaan studimu. Karena itu ini akan menjadi suatu kendala besar ketika kamu ada di perantauan untuk lanjutan studimu. Karena pastinya sebagai seorang ibu, sangat saya harapkan untuk kamu selesai, kamu menikmati masa depanmu dengan penuh sukacita. Meskipun demikian suara sang ibu, tapi sang anak tidak mau mendengarkan. Sang anak tetap berprinsip keras, prinsip tegas untuk melanjutkan studi di luar daerah. Sang ibu pun memberikan izin untuk dia pergi. Papa, mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, singkat cerita, sampai di daerah perantauan, anak ini pun mulai bekerja sambil berstudi. Namun sayangnya, rupa-rupanya motivasi untuk berstudi hanya kecil. Tapi motivasi untuk bekerja mendapatkan uang dan hidup berfoya-foya dengan teman-temannya justru itu yang besar. Dan akhirnya yang terjadi adalah anak ini betul-betul menikmati kehidupannya bersama teman-temannya dengan berfoya-foya. Dengan uang yang ia dapatkan dari jerih lelah kerjanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, singkat cerita dari cerita ini mau menyatakan kepada kita bahwa ternyata di kemudian hari ketika anak ini betul-betul menikmati kehidupannya, berfoya-foya bersama teman-temannya, dikabarkan ibunya meninggal. Apa yang terjadi dalam kehidupan anak ini? Rupa-rupanya dia berusaha juga untuk bisa pulang dan mendapatkan jasad ibunya yang sudah meninggal itu. Tapi sayang, sayang seribu sayang, karena tidak ada uang di tangannya. Sayang seribu sayang juga harapan ibunya untuk ia selesai studi dengan baik atau menggapai masa depannya tidak tercapai. Karena ia menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh ibunya untuk ia boleh ada di luar daerah guna melanjutkan studinya. Apa mau dikata?
Seperti pepatah bijak mengatakan, nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan datang kemudian, karena dia menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh ibunya. Dia menyia-nyiakan segala berkat yang diberikan oleh ibunya untuk melanjutkan studinya. Untuk pulang saja ke rumahnya, untuk pulang dan mendapatkan jasad ibunya yang sudah meninggal, ia tidak bisa pergi atau kembali ke rumahnya. Yang ada hanyalah tangisan dan ratapan penyesalan. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, untuk cerita ini, saya pikir bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bahwa seringkali dengan komitmen, dengan prinsip yang tegas dan tidak mau dengar-dengaran, maka kita berpikir untuk kita harus melaksanakan keputusan kita tanpa sebuah pikiran yang panjang, tanpa meminta hikmat dari Tuhan, tanpa melihat kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk kita bisa menikmati apa yang menjadi bagian dari keputusan kita untuk sukacita itu kita miliki. Cerita tadi mau menyatakan kepada kita bahwa keputusan yang terburu-buru, keputusan yang tidak dipikirkan dengan matang lagi, keputusan yang tidak ada pertimbangan-pertimbangan, membawa sang anak sampai pada titik akhir, yaitu sebuah penyesalan semata. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita sandingkan pengalaman kehidupan kita atau cerita yang baru saja saya sampaikan ini dengan kondisi Alkitab, dengan konteks Alkitab yang kita baca, mungkin terkesan berbeda jauh. Bagaimana seorang Yudas, murid yang juga dikasihi Yesus, mengkhianati Yesus dan pada akhirnya membawa dia sampai pada sebuah penyesalan. Penyesalan yang membawa dia sampai pada depresi. Penyesalan yang membawa dia tidak sekedar sampai pada depresi, tapi juga sampai pada membunuh dirinya dengan cara menggantung diri. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sandingkan pengalaman kehidupan kita dengan kehidupan Yesus bersama Yudas pada catatan Alkitab ini, bisa saja kita mengatakan bahwa tidak sama kehidupan saya, pengalaman saya dengan konteks Alkitab yang kita baca pada saat ini. Bisa saja kita mengatakan demikian. Tapi papa mama, saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, ingatlah bahwa kebenaran firman Tuhan selalu menyerukan kepada kita melalui bacaan-bacaan Alkitab yang kita renungkan lebih khusus pada saat ini, bahwa jangan sekali-kali ada penyesalan ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Saudara-saudariku yang Yesus kasihi, kebenaran firman Tuhan bercerita sepintas tentang hubungan antara Yesus dan Yudas, salah seorang murid Yesus itu. Apa yang terjadi? Kesaksian Alkitab menyatakan bahwa ternyata tanpa sebuah pertimbangan yang matang, tanpa pikir panjang, tanpa kasih yang besar dari diri sendiri kepada sesama, Yudas rela untuk menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Yudas rela untuk mengkhianati Yesus. Rupa-rupanya kesempatan ini dibuat oleh Yudas, kesempatan ini diambil oleh Yudas karena Yudas berpikir dengan uang yang banyak ia bisa menikmati kehidupannya dengan penuh sukacita. Sekali lagi, papa mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rupa-rupanya tidak ada pertimbangan yang matang dari Yudas ketika harus membangun relasi yang indah antara dia dengan Yesus. Justru yang ada adalah seolah-olah dia dikuasai oleh iblis. Sehingga segala pikirannya seperti buntu, segala pikirannya seperti pendek. Dan akhirnya ia memutuskan untuk, ini 30 keping perak, silakan sudah ambil itu Yesus, beta punya guru, beta punya pemimpin. Maka dengan demikian, ahli Taurat, imam-imam kepala, para tua-tua yang dikatakan dalam Alkitab menyerahkan 30 keping perak. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keputusan oleh karena tidak melihat lebih jauh lagi, keputusan oleh karena terlalu terpaku pada kecintaan, keinginan pada uang, maka akhirnya berujung pada sebuah penyesalan. Yudas pada akhirnya menyesal. Saudara-saudariku yang Yesus kasih, memang kita butuh uang. Memang kita butuh yang namanya suasana sukacita.
Kita butuh damai sejahtera, keamanan atau kenyamanan. Tapi lagi-lagi kebenaran firman Tuhan selalu menuntut kita untuk melakukan atau ada dalam pertimbangan-pertimbangan yang baik ketika harus membuat keputusan. Dan karena itu melalui cerita Yudas dan Yesus ini memberi kepada kita suatu pernyataan yang indah bahwa untuk sampai pada sebuah keputusan maka haruslah menggunakan hikmat dari Tuhan dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang baik. Saudara-saudariku yang Yesus kasih, Injil Matius pasal 27 tentu tidak sekedar menjelaskan kepada kita bahwa ini cerita tentang Yudas yang mengkhianati Yesus. Ini cerita tentang Yudas yang lagi menjual Yesus. Ini cerita tentang sengsara-sengsaranya Yesus yang dikhianati juga oleh sahabatnya, oleh muridnya. Kesaksian Injil Matius tidak sekedar sampai di situ. Tapi kesaksian Injil Matius mau menyatakan kepada kita atau mau memberitakan kepada kita beberapa hal penting yang tersirat dari bacaan ini. Yang saya catat, Papa Mama, Saudara-saudara, ada dua hal penting. Yaitu yang pertama, cobaan dan tantangan itu rupanya tidak pandang pengecualian. Cobaan dan tantangan itu bisa berlaku bagi siapa saja. Dan karena itu, butuh iman yang kuat untuk kita bisa menghadapi berbagai tantangan cobaan dalam hidup ini. Dan untuk bisa memiliki iman yang kuat itu, maka kita butuh komitmen yang kuat pula sebagai pengikut Kristus. Komitmen yang selalu didasari oleh dua hal penting, yaitu percaya sungguh-sungguh dan berdoa. Percaya sungguh-sungguh dan berdoa. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, rupa-rupanya Yudas tidak menjalin hubungan yang indah dengan Yesus. Dia hanya berpikir soal kenikmatan dunia ini. Dia hanya berpikir soal bagaimana dia bahagia menurut cara dia. Dan diyakini bahwa pastinya Yudas tidak mengandalkan Tuhan atau jarang berdoa. Sehingga seringkali keputusan-keputusannya itu justru didasari oleh kemanusiaannya. Kecintaannya kepada harta benda. Kecintaannya kepada apa yang menjadi bagian ciptaan manusia. Uang dan sebagainya. Dan oleh karena itu, Papa Mama, Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, hal inilah yang membawa Yudas sampai pada jatuh di dalam dosa. Dia mengkhianati sahabat sejatinya. Dia mengkhianati Sang Mesias. Dia mengkhianati Juru Selamatnya, Yesus Kristus. Penyesalan itu datang. Dan ketika ditelusuri, ternyata hubungan yang indah antara dia dengan Tuhan Allah itu sepertinya tidak baik. Karena doa yang seringkali dilupakan oleh Yudas, karena keteguhan iman yang ada pada Yudas tidak begitu baik, maka akhirnya Yudas pun jatuh di dalam dosa. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, ini menjadi catatan refleksi bagi kita semua. Saya dan juga Papa Mama, Saudara-saudara. Bagaimanakah hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana relasi kita dengan Tuhan dalam hal berdoa? Bagaimana hubungan intim kita dengan Tuhan tiap-tiap hari? Apakah sudah terjalin baik? Saya yakini kalau terjalin baik hubungan kita dengan Tuhan, maka pastinya segala keputusan-keputusan yang kita buat tidak akan membawa kita sampai pada sebuah penyesalan. Keputusan-keputusan yang kita buat kalau didasari atas komitmen percaya yang teguh kepada Tuhan dan didasari atas doa atau hubungan yang indah kepada Tuhan, maka akan membawa kita kepada sukacita yang bersifat kekal atau abadi. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita tentang hubungan yang indah, relasi yang indah antara kita dengan Tuhan. Yesus sendiri berulang-ulang kali menjelaskan, menyatakan kepada murid-murid, berdoalah dan berjaga-jagalah. Berdoalah, bangunlah relasi yang indah terus dengan Tuhan Allah. Karena tanpa Tuhan, keputusan yang kita buat akan membawa kita kepada penyesalan atau kesia-siaan semata. Saudara-saudaraku, ingatlah untuk hal pertama ini. Dari cerita yang kita baca atau dari kisah yang disaksikan oleh Injil Matius pasal 27 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Jangan pernah lupa untuk selalu membangun hubungan yang indah dengan Tuhan Allah melalui doa. Dan percaya yang teguh, percaya yang kuat kepada Kristus. Supaya dengan demikian, apapun yang menjadi keputusan-keputusan dalam hidup kita, senantiasa membawa kita kepada sukacita kekal.
Saudara-saudaraku yang Yesus kasih, hal yang kedua yang tersirat dalam bacaan ini yang menjadi catatan adalah cobaan dan tantangan selalu ada dan terjadi tanpa pengecualian. Setiap kita bisa saja berhadapan dengan cobaan tantangan. Namun menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menghadapinya? Dengan sabarkah atau dengan emosi? Dengan kepala dinginkah atau dengan kepala panas? Dengan berpikir panjangkah atau dengan berpikir pendek? Dengan hikmat Tuhankah atau dengan egonya kita sendiri? Kita pasti bisa menjawabnya. Dengan sabar kok dengan emosi? Dengan hikmat Tuhan atau dengan egonya kita? Saudara-saudara, kita bisa menjawabnya. Tapi yang pasti bahwa kisah Yudas mengkhianati Yesus menjadi penegasan bagi kita bahwa hikmat Tuhan sangat diperlukan bagi kita anak-anaknya ketika harus membuat keputusan. Tanpa hikmat segala keputusan kita akan membawa kita pada dosa. Dan Yudas membuktikan hal itu. Tanpa hikmat yang datang dari Allah, Yudas hanya memakai egonya, keinginan manusiawinya, dan membawa dia jatuh di dalam dosa. Saya pikir kita semua tidak mau hal ini terjadi dalam hidup kita. Dan karena itu untuk hal kedua ini, tanpa hikmat segala keputusan akan membawa kita kepada dosa. Dan dengan demikian maka senantiasalah meminta hikmat dari Tuhan. Supaya dengan demikian untuk sebuah keputusan yang kita buat, senantiasa membawa kita pada sukacita abadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dua hal penting ini yang ditegaskan dalam berita firman yang kita baca pada saat ini. Kebenaran firman Tuhan juga menegaskan kepada kita bahwa penyesalan di kemudian hari tidak akan ada gunanya. Dan karena itu sekali lagi Tuhan Allah dalam pribadi Yesus Kristus melalui kisah ini mau menegaskan kepada kita, jangan sekali-kali kita lupa membangun hubungan yang indah dengan Dia. Jangan sekali-kali kita tetap kuat ada di dalam Dia atau kita melupakan Dia. Jangan sekali-kali kita melupakan Dia dalam soal percaya kita kepada-Nya ketika berhadapan dengan sejumlah tantangan, cobaan yang silih berganti. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus masuk dalam tahapan-tahapan sengsara. Dan pada hari-hari mendatang kita akan mendapati bacaan firman Tuhan yang menjelaskan bahwa Yesus sampai pada tahap disalibkan. Tentu ini semua memberi catatan lebih bagi kita untuk berefleksi bagaimana kita harus berhadapan dengan sejumlah tantangan pergumulan dalam hidup ini. Tetapi tidak mensampingkan akan kehendak Tuhan Allah. Tetapi harus tetap teguh di dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Tetap teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dan menjalin relasi yang indah dengan Tuhan dalam doa. Saudara-saudariku, pemberitaan di media massa begitu marak disampaikan bahwa di negara ini, sudah banyak korban-korban jiwa yang akibatnya adalah virus corona atau COVID-19 atau COVID-19. Saudara-saudara, ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dan karena itu bagaimana kasihkah kita menyikapi hal ini? Takutkah kita berhadapan dengan pergumulan yang berat ini di dunia ini? Atau beranikah kita untuk menghadapinya dengan penuh keyakinan bahwa Allah bersama-sama dengan kita? Sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk berani menghadapinya. Namun berani saja tentu bukanlah hal yang cukup. Harus ada sesuatu yang lebih. Firman Tuhan mengatakan berdoa dan bekerja. Dan dengan demikian saudara-saudara, ditegaskan kepada kita, beranilah mengambil sikap. Terpujilah nama Tuhan untuk hikmat yang diberikan dari Tuhan Allah kepada pihak pemerintah maupun kepada lembaga-lembaga agama. Yang menegaskan untuk adanya sikap yang nyata di mana ditetapkan sebagai social distancing itu. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih, saya pikir ini suatu sikap yang perlu direfleksikan juga dalam konsep kehidupan kita orang beriman. Tindakan nyata yang kita buat untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kita dituntut lebih untuk menyatakan sikap kita. Dan karena itu dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah melalui himbauan-himbauan dan majelis sinode gemit, perlulah kita indahkan itu. Supaya dengan demikian saudara-saudaraku, kita tidak sekedar berdoa, tapi kita juga sedang berupaya.
Kita tidak sekedar membangun relasi yang indah antara kita dengan Tuhan, tapi kita wujudkan dalam tindakan yang nyata. Kita mau supaya setiap kita bebas dari penyakit itu. Dengan demikian, masa 14 hari itu kita pakai dengan catatan bahwa ketika kita taat pada hal itu, maka Tuhan menjauhkan kita dari penyakit COVID-19 ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita ingat akan hal ini. Yesus menghadapi pergumulan yang berat ketika segala kemuliaan itu harus terjadi dalam dirinya untuk peristiwa Paskah atau kemenangan itu. Yesus hadapi dulu tahapan-tahapan sengsara. Kita pun demikian, dituntut lebih untuk tetap kuat menghadapi segala pergumulan dalam hidup ini. Setiap kita punya salibnya. Dan karena itu, lagi-lagi kita dituntut harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Supaya dengan demikian, apa yang kita putuskan dalam hidup bergereja kita, bermasyarakat kita, pribadi kita, tidak membawa kita kepada sebuah penyesalan. Dan saya meyakininya, bahwa apa yang sedang kita buat saat ini untuk memerangi COVID-19 itu bukanlah tindakan yang bodoh. Tapi tindakan yang dalam hal ini tidak sekedar mendukung himbauan pemerintah dan pemimpin-pemimpin gereja kita, tapi juga suatu upaya untuk kita menolak atau kita menepis atau kita memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Dengan demikian kita memperoleh kehidupan yang sehat walafiat. Saudara-saudariku yang Yesus kasihi, ingatlah akan hal ini. Bacaan firman Tuhan memberi penegasan kepada kita bahwa senantiasa kita kuat di dalam Tuhan dan kita menunjukkan sikap yang nyata supaya segala pergumulan itu bisa kita hadapi. Dan keputusan-keputusan yang kita buat membawa kita kepada kebahagiaan. Sekali lagi ingatlah firman Tuhan saat ini. Penyesalan kemudian tidak ada gunanya. Dan supaya tidak ada penyesalan, maka selalulah berhikmat dalam setiap keputusan yang kita buat. Selalu berdoa meminta campur tangan Tuhan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Dan ingatlah pesan Yesus, kata-kata Yesus sebelum ia terangkat ke sorga. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.